Hey yo, assalamualaikum, welcome back to my channel guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita back di game Honor of Kings lagi ya guys ya. Dan di sini gue mau share ke kalian itu tentang ini gue mau naik ke rank Diamond 5 ya guys ya. Dan ya ini detik-detik terakhirnya gue naik ke arah Diamond. Dan di sini Diamond itu bakalan ada fish band and picknya nanti ya guys ya. Dan ini dania gua udah beberapa kali naikin dari platinum 1 ke diamond ini itu udah beberapa kali gua kalah menang ya guys ya. Emang anjir cok, dapatin ya bisa gitu dah guys. Pokoknya buat naikin ke diamond ini benar-benar suram guys, naik turun. Dan ya mungkin mudah-mudahan ini yang terakhirnya gua bisa naikin ke arah diamond 5 ya guys ya. Dan ya di sini gue dapetin tim yaitu full Indo ya guys ya, cuma kurang satu orang aja yaitu si Jepang ada di sini. Untungnya di sini teman gue itu gak ada yang ready. Gue itu benar-benar kalau nggak main bareng ya, kalau ketemu rantau Indonesia itu bawaannya itu kalah mulu guys. Gue dari kemarin itu nemu Indo seperti itu ya, dan nyatanya itu gue kalah terus guys. Nggak tahu mau gimana, mau diapain, pentingnya itu kalah mulu. Dan ya di sini sekarang ini gua mau spam XP line ya guys, ataupun di arah class line guys. Dan ya di sini gua baru make namanya Brion ini ya guys ya. Dan di sini gua udah beberapa kali make Brion ini, dan ternyata main Brion ini itu enak banget guys. Apalagi sih buat skill ultimate-nya itu benar-benar berasa guys, benar-benar mungkin bisa jadi alot. Dan juga skill 2 nya itu buat knock down orang itu bisa enak gitu guys. Dan kalian bisa lihat aja nanti gameplay si Brion itu di dalam video gimana ya guys ya. Dan ya di sini gue temu Kaiser nya skinnya itu skin baru ya guys ya. Itu skin biasa yang baru guys. Dan seperti biasa si Brion ini ambilnya itu skill 1 dulu ya guys ya, karena di skill 1 itu temennya bertubi-tubi guys. Macam skill siapa ya, macam skill Hilda gitu deh guys, skill satunya itu. Tapi kalau Hilda kan skill yang bertubi itu kan skill 2 nya cuma kalau si Brion ini itu skill satunya guys. Dan ya buat di early game ini ya, pakai Brion ini apapun lawan vectornya itu kalian bisa ngepok-ngepok pakai skill 1 itu bakalan bisa menang guys ya. Jadi di sini karena musuhnya nggak keluar, kita keluar dulu aja guys ya. Soalnya di sini musuhnya udah kelihatan guys. Gua nggak tahu ya musuhnya itu ada di mana. Ternyata ada di luar. Oke loh, kita si Dun ya. Kata orang si Dun ini itu vector yang paling ganas ya guys ya, paling OP buat di arah rank tinggi guys. Cuman gue udah coba di apa ya, di apa namanya tutorial gitu, cuman gue nggak selalu sure buat skillnya si Dun ini guys. Skillnya itu kayak lapu-lapu buat si satunya, nah itu knock up-nya ya guys ya. Cuman kalau udah kayak gini kalian tinggal skill satu aja ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat ya, damage si Brion ini benar-benar nggak main-main ya buat skill satunya. Mion lightning will pierce the towers. Dan karena orang di atas buat apa ya, warnya biasa warnya di farm lane ya, jadi kita nggak bisa bantu apa-apa guys. Tuh buat skill satunya lumayan sakit ya guys ya. Tuh kalau execute tadi menang gua guys, cuma di sini yang execute malah dia ya, jadi gua yang kalah duluan. Situ gua nggak expect deh ya, gua pikir si Dun itu makanya bukan execute guys, ternyata dia pakai execute cok. Retreat Garo. Enemy missing, watch out for gangs. Ya sebenarnya di sini kita farming santuy aja ya guys ya. Nah kalau di sini kita gas aja guys, soalnya dia udah nggak ada apa kan, apa namanya, aduh gue lupa lagi, secure. Nah di sini kita bakal mainnya guys. Tuh
Kalau dia udah nggak ada flicker ataupun udah level 4 ya guys ya. Ini udah benar-benar enak buat si Bion ini guys. Kita buat build-nya sih terserah kalian ya, mau full fisik atau full defense itu terserah guys. Atau enggak kalian bisa apa namanya kasih defense 2 biji ataupun 2 bijinya lagi itu buat attack guys. Itu kalian enak sih. Kalian bisa lihat ya damage skill satunya gila banget. Hampir kena knock. Giving up means failure. Ini gue main kelas lain ini udah beberapa kali ya, ternyata enak juga di kelas lain daripada main di farm lane guys. Soalnya di farm lane itu kita harus menjaga banget ya buat late game nya mikirin buat kita harus sustain buat mainan di late game guys. Cuman kalau di kelas lane ini gak terlalu gitu banget guys. Jadi mau buy one atau mau bantu mid itu terserah kita ya guys ya. Cuman di sini saran gua kalau orang war di mid ya buat kalian telaplah para quest lane, nanti kalian bantu dulu aja guys. Biar mid kalian itu menang guys. Soalnya tower mid itu paling penting kan buat di game-game mobile seperti ini. Dan juga buat misalnya si jungle kalian itu turtle atau apa namanya Lord ya, kalian bantuin guys. Tuh kalau misalnya lihat ya damage-nya benar-benar gak main-main ya guys ya. Benar-benar sakit guys. Aduh. Tadi kalau kena gua masuk ke flicker itu guys. Dan dia ternyata mid gua menang ya. Wah, mati. Wah ini gol. Ini kenapa MM-nya di bawah sih, cuk? Mampus lu. Killing spree ya guys ya. Itu si Dunnya ngapain di mid, cuk? Mau gas Lord kah kayaknya? Enggak ya. Wah, malah ke bawah sih main si Ranunya. Aduh, malah shutdown lagi dari si Kaiser gua. Retreat. My life is full of failures, but I'll continue to march forward. Ya, intinya di sini mah gua nungguin MM gua jadi ya guys ya. Kalau udah jadi mah itu udah enak guys ya. Soalnya gua pernah ketemu lawannya Garo guys. Damage-nya gak main-main dan juga buat area ataupun skill basic attack-nya itu terlalu jauh ya buat si Garo itu. Di sini buat ikon-ikonnya itu enggak kayak game ML ya guys ya. Jadi enggak bisa dipecet-pecet cepat-cepat gitu guys. Aduh, gua enggak expect ini, gua kira ini tuh apa, cuy. Nyata pasifnya si Prince. Anjir, malah di-recall lagi. Oke, di sini gua langsung cepetin aja ya. Jadi kita enggak bakal lihat buat mati ya guys. Wah gila ultimate-nya si Kaiser. Skin itu keren cuy. Enemy missing. Watch out for ganks. Watch out for gang. Oke, baru mati dua ya. Sakit ngejar anunya cuk. Sakit satu doang itu basic ad. Udah sakit itu cuk. Satu bar. Mion Lightning will pierce the towers. Oke, mid dapat ya. Itu udah untung besar itu guys. Kalau mid udah dapat itu udah untung besar. Bangke lu. Kabur lu kocak. Jadi kereko lagi. Maju nggak mau anjing. Why? Pakai pancing gua anjing. Aduh, kepancing gue kebuker-buker. Mundur dulu guys.
Cabut dulu, guys. Giving up means failure. Killing spree. Enggak kena. Ada dia ternyata cuy. Ya pindah, enggak kena juga. Ayo pindah. Kau enggak kena juga. Aduh. Popular belief is not always the truth. Aduh. Tekombo gua anjir. Oke, kita skip lagi matinya ya guys ya. Dan di sini MM gua itu belum dapat kill sama sekali ya guys ya. Parah emang cuk. Harusnya di sini itu buat MM gua itu harusnya bisa ngepok-ngepok guys. Tapi dia enggak, gua enggak tahu ya. Entah dia enggak pandai main atau gimana cuk. Waduh, orang war dimin lagi. Tapi kita harus dapetin bawah dulu ya guys ya. Soalnya ini lane gua kalah banget guys. Oke, shutdown pressnya. Tapi tank gua juga mati cuy. Aduh, rata dong teman gua ini. Ayo, mau gas lagi enggak? Enggak, pada mundur cuy. Ini buat HP lane gua lelet banget buat jalan ke atas guys ya. Jadi enggak bisa terlalu bantu cuy. Oh, si MM-nya nggak pulang lagi. Pulang dulu boy, isi itu darah. Oke, Lord di bawah ya. Ini lane MM gua habis keduanya cuk. Man, apanya nggak dapat? Taret buat musuhnya nggak dapat. My life is full of failures. But I'll continue to march forward. Aduh, bisa mati ini MM gua. Aduh, dia ngapa di situ sih, cuy? Ah. Ini yang hero mage Meguin itu ya? Kayak 1-1 skillnya. Rather tilt at windmills than sit at home. Better to be foolish. Itu MM gua terlalu apa tadi guys? Terlalu gegabah buat mau nyuri Lord. Emang gak tahu ya kenapa dia ada di situ. Tapi kita dapat satu turret. Udah aman itu guys. Oke, kita ambil Lord aja. Lord dong. My life is full of failures. Oke, bawah hancur juga ya. Aduh. Ayo, mati itu. Mati itu, Meldi. Nice. Oke, mati ini, Dun. Ini aja, Prince aja. Mati, cuy. Killing spree. Dah, boy. Mundur dulu, boy. Ini buat anak-anak Lordnya masih ada cuy. Kenapa itu pada war sih guys? Aduh. Retreat. Copy that. Copy that. Popular belief is not. Ngeklir dulu aja guys. Biar aman. Waduh, kaget gua anjing. Hampir kena ya guys ya. Itu skill 2 MM musuh tadi ya. Wah, main si Ranoinya. Sakit cu. 2 bar. I'd rather tilt at windmills than sit at home. Better to be foolish than a coward. Coba kata ya, kalau kena ini itu kita bakal kelihatan apa enggak. Ayo war. Ayo majuin. Oh. Oke, mati prince-nya. It is meaningless to ride without spirit. Dapat enggak sih mid-nya? Wah, gila itu. Magenya. High mechanic. Don't pin your hopes on awaiting judgment. Meon lightning will pierce the towers. Oke, minion bawah banyak. MM gua mati lagi ya. Hoi.
siap itu aja guys. Dan apa kita tinggal, kita nggak butuh itu juga kan, jadi kita aja yang ambil. Jadi di bawah lumayan kosong ya, main sedandunya di atas, dunia di mid. Oke, itu dun mati tuh, mati dun itu. MM nya ngapain ambil buff. Popular belief is not always the ini truth. Ultimate not ready yet. Mana dia cuy? Mana dia boy? Kena lu, wah. Mana sih mainnya? I'd rather tilt at windmills than sit at home. Ibu dia tak sih. Better to be foolish than a coward. Mati lu. Shut down. Ultimate not ayo, ready Lord. Yet. Lord guys. Assemble. Don't pin your hopes on awaiting judgment. Neon lightning will pierce the towers. Ultimate not ready okay, yet. Oke, siplesnya di bawah sendiri. Kita cobain Taiwan ya kita. Dan ini bakal menang guys. Aduh, salah skill lagi anjing. Dikit lagi cu. Oh ini end dong ternyata. Oke, akhirnya guys ya. Akhirnya dia aman juga guys. Ya sudah berapa kali gua kalah mena mulu ya. Dan akhirnya dia aman juga guys. Dan ya akhirnya gua mencobain buat game ini ban and pick guys ya. Oke, buat lambangnya udah bertukar jadi diamond 5 ya guys ya. Dan ya mungkin segitu saja dulu video gua, mungkin bakal lanjut lagi nantinya buat next di perang diamond ini ya guys ya. Dan ya mungkin gua bakal nge-spam video ini dulu guys buat naikin dia ke arah top global gitu ya guys. Buat early mungkin gak bakal lagi gue makan market, cuman gue lagi rada seru buat make video ini guys. Oke guys, jika kalian suka dengan video gue jangan lupa di subscribe, like, and share ya guys. Jangan lupa juga di nyalakan lonceng notifikasinya guys. Oke guys, gue pamit, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, sampai jumpa.